Yang buyur. Berudu-berudu. Ini dia penghasilannya. Tuh, guys, udah. Nah, ini enak sekali ya. Kita coba nanti ya. Oke, sahabat Ulin, kita bersihkan dulu bambunya kayak gini nih. Ini biar. Oke, sahabat Ulin, kali ini Mang Uni sama Bang Pewot sama Mancung sama Bang Ir lagi nguras sungai. Ini dibikin jalan dulu karena selangnya ini enggak nyampe. Nah, ini lihat selangnya nih. Lun, yang ini lun, bendungnya lun. Jangan yang itu lun. Ini lun. Nah, ini harus dibendung dulu, sahabat Ulin. Karena kalau nggak dibendung, airnya pulang lagi. Nah, ini lun. Nah, ini siap. Yes, I do ya, lun. Tukang es di Arado ya. Nah, jadi gini bikin bendungan. Nanti airnya ke sana. Banyak. Duri-duri yang tancapkan di hati ini. Bikin bendungan dulu, sahabat Ulin. Kayak itu sisi. Sisi balong. Sisi balong ya. Nah, jadi kayak gini di bendungnya ya, sahabat Ulin ya. Pakai tanah harus ya ini. Pakai ini juga bagus ya, Bang Ulin. Ini apa namanya? Pakai daun kering. Siap. Nah, nanti ngebendung kayak gini nyocok ya, Bang Ulin. Jadi artinya nggak pulang lagi ya? Nyocok. Bener nggak? Nyocok kayak gini ya. Cocokin. Kayak daun-daun kering, Bang Ir. Nah, jadi kayak gini bendungannya ya. Oke, sahabat Ulin, kita tutup dulu. Kita lihat ke sana. Oke, mantap. Oke, sahabat Ulin, ini dia paralon atau selangnya ya. Tuh, ternyata panjang dari sana. Nah, lihat, panjang. Dari tadi ini. Tuh. Lihat. Oke, sahabat Ulin, sambil nunggu ini kering, kita mau sambil ngaliwat. Nah, ini kalau ngaliwat di tempat Mang Uni kayak gini, jadi digantung ya, kayak gitu tuh. Nah, nanti nasinya di bawah kayak gini tuh. Bagus pokoknya mah. Jadi harus serba punya ide ya, Bang Ketan ya. Iya, betul. Betul, Bang Ketan. Nah, kita hidup di alam. Nah, memanfaatkan alam yang ada. Memanfaatkan alam yang ada tuh. Jadi kayak gini. Nah, sahabat Ulin, kita lihat nih, dapat banyak pasti ini ikan. Apa namanya, Yot? Bernyit. Ikan bernyit kalau yot, di hitam. Yot. Kecil, Yot, halus tuh. Waduh. Nah, ini. Wow. Ayo, Yot. Wah, jangan digorengan, Yot. Mantap, Yot. Nanti kita bikin gorengan ya. Gorengan bernyit. Payek ya, bikin payek, Yot. Ah, lihat. Nih, lihat sebelah sini, lihat banyak. Oh, ini bagus. Betul, lihat. Aduh. Lihat tuh, ada lihat. Oh, tadi itu, ini tah. Tayu, tah. Udah, ada anak, lihat. Ini kok pakai eta? Aku gelas. Ah, lihat. Ah. Lun, bawa wadah, Lun. Aku gelas, Lun. Minta satu. Aku gelas, Lun. Aduh, di situ tuh, murni tinggal. Aduh. Tak, itu tak boleh tahan dulu juru tak. Tinggal. Lihat, lumayan. Buat, lihat. Lumayan. Nah, lihat. Pada masuk lihat. Waduh. Dapat banyak. Ikan kecil lah. Ikan kecil ya. Kader tuh. Wah, itu lihat. Lihat. Fokusin lihat. Angkat cetik. Nah, lihat. Lihat Bang Bet, kita dapat segimana yuk. Kita masukin ke wadah yuk. Lihat yuk. Nah, Bang Bet dapat lihat. Wah, gak kehitung itu mah. Oke, sahabat Ulin. Nih, lihat Bang Ketan lagi nyamel. Nah, lihat ini pendapatannya Bang Kudol. Nih, pendapatannya. Nah, kita dapat ikan-ikan kecil. Enggak ada ikannya euy. Tuh, ini ada ikan cana. Cana. Jackpot. Nah, ikan cana gede. Gede. Udah hiji-hiji. Nah, kita dapat ini apa namanya? Ikan lele, Bang Pedol lihat.
Nah ini ikan lele kecil-kecil. Tuh ikannya lihat bang. Ini anak lele ya. Bukan anaknya itu Bang Uni. Cucunya. Bukan, itu ikan. Kalau anaknya belum ada kumisnya kan itu udah oh, ada. Udah ada ya lele. Udah ada. Kita kasih ke Bang Pirat ini mati. Nah bang lihat bang dapatnya bang. Ya, kalau lele itu gak ada anaknya. Anak-anak ikan lele masih dapat banyak. Nah mantap. Nanti kita ngalemeng. Ini ikannya masukin ke dalam bambu ruas itu diboborin lagi udah gede. Udah gede lagi ini. Sama siapa itu diboborinnya? Kakang Cabul atau si Macung. Mantap. Oke sahabat Ulin kita bersihkan dulu bambunya kayak gini nih. Ini biar bambunya bersih tuh. Eh kita masukin lagi ke dalam. Ini buat masak ya nanti di bambu. Nah kayak gini masaknya nanti ya. Hai Ruan. Kedugi mah Prong. Iya syukurnya kan. Jadi ini bambunya dibersihin dulu ya. Bambunya perlu diucul lah. Jadi tenang ke panori di drag tenang bos dah. Tuh sekuan. Lele. Sekuan ya. Apa? Bangkong ini yang disebut permintaannya bangkong besok pindrong itu ini. Ini. Berudu. Boleh dimakan? Lele aneh. Kok ada kakinya tuh. Boleh dimakan? Coba dimakan. Buyur berudu ini dia penghasilannya tepat segini mantap ah lumayan kayaknya bang Peot nanti dimasak ya. Ikannya udah dibersihin ya bersihin kita kesini sini mulutnya masukin sini ya itu buah bener tuh guys ikannya dia dimasukin ke situ ke dalam daun tadi dimasukin ke garam bang ke bambu air bambu. Nah kita masukin ke sini kayak gini. Saya ninggali salam garam cabe tuh cahinya masuk cahinya mana aduh oh ya cahit namanya lomo bernyit. Nah ini kita kasih garam di tempat kalian terus nanti mau asem udah nanti asem. Nah kita masukin kayak gini nih udah dikasih bambu garam kita di ini apa di masukin ke bambu nun tadi cengek banget nah jadi kasih cabai bang masukin ke bambu dulu kita kasih cabai ini tuh itu bambunya langsung dimasukin ke bambu guys cabai nun enggak ada peta mantap tuh bang dol kita kasih semara dulu ini kasih cabai nih biar agak mantap lihat tuh. Nah kayak gini. Oke okay. Kalau udah nah kayak gini kalau udah kita masukin ke dalam bambu. Nah masukin kayak gini ini tilipin dulu ah sip tilipin mungkin kayak gini tuh guys langsung dimasukin ke dalam bambu. Kalau di kampung kalian apa namanya ini ayo tuh kita kopi kalau diawurkan mongkrong ah nah. Jadi ini nih cara masak di hutan tuh. Dulu ya. Jadi udah masuk ke bambu. Oke ya. Sama padadannya, padadannya udah masuk ke bambu ya. Mungkin Bang Modal. Bambu nanti kita dilemen ya. Ini lagi masak buatan Sarimi sahabat Ulin dan Imi kayaknya ini enak nih enak tenang dan ini tadi bambu yang dibakar ikan ya ini manual cocoknya bang mantap biasa ini lihat ikan darat tuh bang sini bang lihat bang nah, ada ikan darat bang ya. Wah kayaknya enak ya bang ya mantap karena tadi mie-nya udah matang kita bakar dulu ikan darat dulu bang ini pembakaran manual bang iya bang oke lihat dulu oke sahabat Ulin kita udah matang nih nah panas lun apa-apa nah ini apa-apa. Kita lihat apakah udah matang tadi ikannya? Oh, kita lihat ya. Pas mangkulun bawa eta. Karena kayaknya sudah biji sorangan. Nah, kita lihat tuh. Peles. Peles. Tuh, guys. Duh, udah matang. Nah, ini enak sekali ya. Kita coba nanti ya.
ikan mini. Ikan mini enak kayaknya. Mantap. Kita makan dulu di sini. Oh, ini. Ya kan dia sanguna ya. Kita mau makan dulu, guys. Oke. Okay. Nah, guys, sahabat Ulin, kali ini kita makan dulu. Ini abang makannya di langsung di resto. Ditodong. Dong, ini mahal ini. Mahal. Mahal banget, abang. Makan apa, bang? Coba. Makan ini. Mantap. Mantap, bang. Mantap pisan. Nah, ini kalau kita lihat Bang Ir. Ini makan. Lada. Masak burung. Ini. Apa ini mah ikannya udah kering ya? Ikan darat. Ikan darat ini mah enak, coba rasain dong. Enak, 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 enak. Enak banget. Mantap. Bang Ir. Ini Bang Ir kan ini ikan kecil ini bisa kenyang. Asal satu ember dapatnya. Ini ikan gabus masih kecil.